kelas pastor ya, yang udah umurnya 8 bulan, 9 bulan, 10 bulan nih. Ini burung udah pengkondisian, baru pengkondisian jemur sama umbar. Ya, kita jemur umbar, masuk umbar di sini. Kita burungnya juga mantan burung hidup semua, ya. Terus di sini juga masih ada lagi tempatnya. Ini belum dibikin. Dan kami juga lagi nyiapin burung buat ekor nih, punya Pak Triyono Mutiara sama Pak Novi. Bandung kita mau ajak main ke Bimur, kita mau mendes kelas pastol. Ini lantai 1 yang lagi sudah mutasi pastol tapi belum kondisi. Ini ruangannya seperti ini, masalahnya dibantu juga menunduk bagian yang belum, yang sudah pastol ekornya sudah mentok di usia 6 bulan sampai 7 bulan lah Indonesia. Nah, ini lantai kedua untuk yang lagi mutasi biar nggak terganggu sama trotoar-trotoar yang di atas, ya kan, trotoar di atas juga nggak terganggu juga. Ini usia 4 bulan sampai 5 bulan, ya. Ini usia 4 bulan sampai 5 bulan. Ini buat trotol lagi nanti? Ya, ini buat trotolan yang untuk masuk, Om. Baru masuk, dia diungsikan dulu di sini semua nanti. Baru setelah umur seminggu dua minggu, kita baru naik ke atas. Oh. Ya, ini lantai ketiga untuk khusus untuk trotolan ya. Murni trotolan, usia 2 bulan sampai ke 4 bulan. Ini memang trotolan, ini mas kayaknya. Sebut jemur juga di sini ya, Om? Hah? Jemur juga di sini kayaknya? Ya, jemur di sini, jemur masteran. Gimana Bang Logo caranya? Saya juga banyak tanya sama beliau, ya kan, akhirnya dia support saya dengan ngasih masteran gitu, walaupun kredit ya. Namanya kredit kita kan ya, kalau ada siswa masuk ya saya bayar gitu. Ya, kami kan di sini mengajarkan dari usia 2 bulan sampai lulus di usia 10 bulan ya, itu pastol, dari trotol sampai pastol. Kami membentuk mental, nggak sengaja, nggak juga kita harus mengajarkan mandi atau mengajarkan memasterkan, ibaratnya masterin lah ya kalau katanya mah.
materin. Ya, di sini kami juga setelah usia 7 bulan itu kami mengajak jalan-jalan paling di usia 8 atau 9 bulan. Kita mengetes mentalnya, mengetes materinya, bakatnya, karakternya juga. Suatu saat nanti burung itu pasti pulang ke pemiliknya. Dan kami juga bisa menjelaskan cara perawatan hariannya, cara perawatan mandinya, pakannya, jangkriknya, penjemurannya, umbarnya, dan cara settingannya. Di sini itu masteran handalnya piling, ya, pentet, rindit, cililin, gereja, kapas tembak, jenggot, lakbet, banyak macam-macam sih. Banyak burung-burung kecil, banyak juga kayak kolibri, rambatan. Hampir 100 lebih lah. Iya. Ya, pertama ya dari perkenalannya itu promosi ke teman-teman dulu ya. Ke teman-teman itu ya baru buka itu ada 10 ekor lah, cukup 10 ekor. Terus ya berjalannya lambat laun. Bertambahlah dengan saya sering posting masteran, terus posting anak didik, kayak mandinya, tiap per bulannya kita harus kasih perkembangannya, dia dari udah mutasi apa belum, orang tua murid juga harus tahu semuanya. Sekarang sekolah di sini hampir mau 100 ya, Om. 100 siswa. Alhamdulillah. Itu rata-rata dari daerah mana saja? Ada yang dari Aceh, Bangka, terus mana aja? Luar kotaan banyak sih, Om. Dari Jawa juga ada, dari Tegal, dari Brebes juga ada, terus dari Cirebon juga ada. Dari dalam kota juga ada, dari Jakarta, Bekasi juga ada. Biaya untuk trotol itu usia 2 bulan sampai 4 bulan itu keperkenakan 400. Dan usia lanjut ke masuk ke pasol 5 bulan itu dikenakan 500. Usia 5 bulan sampai 10 bulan. Ada lagi misalkan ada orang wali murid itu coba sambil di setting Om. Kita cari settingannya, itu biaya beda lagi Om. Kenakan. Untuk kategorisnya lulus sendiri dari SDM itu kalau di sini udah galak, udah tapi birahi sudah naik, materinya sudah cukup kelihatan ya di usia 8 bulan atau 9 bulan kalau misalkan orang tua wali murid tidak menerusi misalkan sampai cari settingnya kita silakan berbolehkan pulang, seharusnya harus pulang karena nanti dia dipelajari lagi sama wali murid karakternya lagi ya kan. Nah terus ngerusin lagi rawatannya biar wali murid bisa ikut tes juga di kelas pasol. Ya banyakkan ring ML Haji Andi Owen ya, terus Rusin Bangka ada, terus orang Karawang, ring Karawang juga ada, Genjo. Ada yang ring double, ring APBN, terus ring PBI Silver kayak Musanji Haji Owen ya kan. Terus ya ring, ada yang ring tunggal sendiri ada. Sudah ada sih, kayak seperti masa kini ya, itu ring hari itu kenakannya Pak Heri itu. Sekarang yang dibeli Pak Haji Awai ya kan. Terus Ariel, ring INL, anak soleh juga ring INL, kenakan dari CS Jawon. Terus Pak Novi, orang Bandung yang dibeli nama burungnya, nama burungnya siapa ya lu? Mustika yang dibeli sama Ivan Sam. Terus Vietcong yang punya Reja Paleti, itu sama SBM juga.
banyak sih Om yang lulusan SDM yang sudah orbit. Rata-rata banyak kan ada sudah yang ada yang tingkat nasional, sudah ada yang regional. Ya kan? Ya kayak ini, kayak masa kini kemarin juara 3 di Masterpiece. Di tiket 5.500.000, lawannya juga enggak apa, burung-burung hebat ya, burung-burung hebat, ada Casper, ada SS, terus ada yang burung satu M itu Casperman gitu, banyak sih burung-burung bagus kemarin masa kini. Dan alhamdulillah masa kini kerja bagus, hobinya juga bagus, ya dia cuma bisa peringkat ketiga. Sekarang masa kini usianya 2 tahun. 2 tahun. Iya, prestasinya alhamdulillah dari pastol dia selalu naik tuh. Grafiknya terlalu naik terus, selalu naik. Dulu pastol dia usia 1 tahun 2 bulan itu di take over sama Pak Haji Awai. Itu di take over 50 juta ya. 50 juta itu pas dia nonton di Intercon masuk juara kedua. Ya, dia itu udah mantau 2 kali sih. Mantau 2 kali, terakhir mantau dia main bagus di Intercon, lalu di take over sama Tanjawa. Ya, semenjak kemarin masuk di KMM, dia turun perdana masuk ketiga, terus lagi turun lagi di Cirebon, masuk peringkat ke-6, Piala Kota Udang. Terus kemarin alhamdulillah main di Masterpiece, masuk ketiga lagi peringkat. Banyak sih yang udah nanya-nanya, tapi ya Pak Haji belum mau ngeluarin. Kali nanti lah anakannya. Ya, angkanya kira-kira ya. Ya berapa sih? Ya hampir ada yang kemarin nawar sampai 100 ada. Nah, mungkin Pak Haji masih senang, masih sayang karena ini burung dari kecil ibaratnya ya sama aja ngangkat nama saya, nama sekolahan. Sekarang dia bisa ngangkat nama Awai Team, ya kan? Nama ngangkat juga nah, sekarang nama SDM. Untuk teman-teman para pecomania yang udah nyaksiin tayangan ini, mohon doanya, mohon supportnya, semoga sekolahan SDM Bitsawa Bitmastering makin maju, makin ramai, dan selalu jaga amanah.